kamu adalah da'i. Ajak sahabat-sahabatmu. Kamu pimpinan di perusahaan. Selamatkan karyawan-karyawan. Ini menolong di jalan Allah. Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia tapi tak pernah berbuat kebaikan, mengajak orang lain. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah zikir. Masalah orang lain tidak sholat bukan urusan saya, bukan orang Islam. Karena orang Islam dia tidak egois, dia ingin ajak saudaranya. Orang Islam itu bukan di dunia, sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga, udhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak ingin masuk surga sendirian. Kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian, sama-sama satu masjid, mana dia ya Allah? Izinkan aku mencarinya ya Allah. Maka Allah berikan izin, cari dia. Maka ketika itu Allah berikan dia kebal, tidak terkena api neraka. Cari saudaramu yang ada dalam neraka, tarik dia. Itulah syafaat.